Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa, sebagai upaya memacu pendapatan pajak kendaraan bermotor, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah UPPD Samsat Temanggung, Jawa Tengah menyambangi sekolah-sekolah atau Goes to School pada hari Jumat 15 September. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, pembayaran pajak kendaraan sejak dini. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPPD Samsat Temanggung, Jawa Tengah menyambangi sekolah-sekolah atau Goes to School untuk mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor pada Jumat 15 September. Kepala UPPD Samsat Temanggung, Nasib, mengatakan selain pembekalan untuk membayar pajak tepat waktu, para siswa juga diberitahu manfaat pajak, yakni untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah. Di sisi lain, sosialisasi pajak kendaraan ini merupakan bagian dari notifikasi kepada orang tua agar memastikan kendaraan telah lengkap surat-suratnya dan lunas membayar pajak. Karena mereka adalah kami anggap sebagai agen perubahan untuk pembayaran pajak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi yang kita ambil ini, setiap sekolahan kami akan berharap bahwasanya untuk pensosialisasian terhadap pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor itu akan tersentuh di masyarakat. Guru Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temanggung, Hari Prabowo, mengapresiasi upaya Samsat Temanggung karena ini merupakan bentuk edukasi kepada siswa terkait pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Bahkan pembangunan sekolah juga bagian dari peruntukan pajak kendaraan tersebut. Dan terutama untuk siswa, memang kami sangat ingin anak-anak itu yang membawa kendaraan itu adalah kendaraan-kendaraan yang tertib, dalam arti dari perlengkapannya standar, kemudian dari ketentuan pajak mereka juga adalah motor-motor yang resmi, sah, taat pajak. Kendaraan yang tertib dalam arti dari perlengkapannya standar, kemudian dari ketentuan pajak mereka juga adalah motor-motor yang resmi, sah, dan taat pajak. Di tahun 2023 ini, target pajak kendaraan di Temanggung mencapai 96,8 miliar dan baru terrealisasi 58 miliar. Untuk itu, Samsat Temanggung menghimbau kepada masyarakat untuk segera membayarkan pajak kendaraannya. Dian Setiawan, Temanggung TV.